Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi bersama Gantungan Channel. Gimana kabarnya semua? Sehat-sehat semua ya? Semoga semuanya sehat-sehat semua. Oke bro, pada video kali ini kita kedatangan beberapa box paket. Lumayan agak banyak pak boxnya. Dan ini kemarin kita memang sengaja hunting online bro. Dan apa aja isinya? Tentunya kita di sini mencari item-item langka ya. Dan kayaknya sih ada bro beberapa item langka. Dan pasti kalau item pasti banyak ya. Nih, hot itemnya pasti banyak, dan item langka apa yang kita dapat, cek bareng-bareng aja ya. Yang jelas mantep-mantep bro. Yuh, tonton selesai ya, tonton videonya sampai selesai bro ya. Jangan lupa like and subscribe bagi teman-teman yang baru gabung, supaya kita tambah semangat untuk hunting, dobrak-dobrak dan lose the case yang lainnya. Oke ya, terima kasih ya. Oke, lanjut aja. Oke bro, ini dia paket-paketnya yang akan kita dobrak. Ada berapa box nih? 4, 5, 6, 7 box kita dobrak bareng-bareng ya pada video kali ini. Yuk, cus. Oke bro, kita mulai dari box yang pertama dulu kali ya. Biar Abdul ini kita yang agak gedean. Box pertama kita sobek, ini packingnya kayu bro. Coba kita cek. Ini lagi-lagi untuk pembelinya, apa penjualnya, kita sellernya gak kita sebut namanya ya. Oke bro, udah kebuka plastiknya. Oh, ini ternyata nggak begitu kencang ternyata, karena udah ada lapisan plastiknya ya. Ini pakunya nih, pakunya udah nempel di sini ya, di ujung sini nih. Kalau packing kayu biasanya ada pakunya, jadi waspada lah. Oke, kita bongkar aja bro. Yang pasti ini itemnya banyak, item langka yang memang kemarin kita cari bro ya, banyak item langka. Nah, ada juga figur lagi, kita lagi kolek-kolek figur bu ini. Saya nggak, ini kayak sen saya ya, kayak sen saya ya. Nggak begitu hafal kalau figur saya bro, cuman memang suka aja. Ini mereknya apa nih? Ini mereknya adalah merek Takara bro, mungkin kayak Tommy, kayak Takara Tommy ya, mantep nih. Ori, ori bro, ini tangannya dari besi. Oke lanjut, berikutnya, nah ini baru muncul. Oh, di sini ada Jesco, ada konsinyer Jesco yang putih, kebetulan kita belum punya, jadi kita ambil yang putih bro. Nanti bakal kita lose yang ini. Oke, kita lanjut lagi, ada apa lagi selanjutnya? Oh, ini ada Batmobile ternyata bro, cakep juga, ada Batmobile. Kemudian ada, nah ini dia ada Camaro. Ini kita punya yang sudah lose. Ini kena menariknya adalah dia biasanya kalau yang seri-seri Lucat itu banyak case besinya bro ya. Oke lanjut lagi, kita ambil dari sini aja ya. Nah ini dia. Oh, ada bagian part yang patah jatuh bro. Tangannya siapa, nanti kita coba lihat. Ada Jaguar, kita bisa dapat Jaguar juga ya. Oke lah, nggak apa-apa ya, bisa buat kita dobrak aja, ngisi rak atau ngisi di diorama bro. Tadi ada yang patah ini kali ya. Oh iya betul, ini bro patah ini bro. Emang lepas posisinya, cakep sih ini bro. Ini kayaknya no marking ya, nggak ada merek bro atau KW bisa dibilang ya. Tapi untuk detailnya sih oke juga nih. Ini lihat nih, jadi kepalanya ya oke juga, berburu figur juga kebetulan bro. Nah ini dia, kita dapat apa ini. Oke, coba kita lihat ini apa nih bro. Ini ada nomor lelangnya nih, teman-teman pasti udah paham nih lelangannya siapa, enggak saya kita jelasin. Ini ada Hot Wheel ya, saya enggak begitu memperhatikan. Ini Dodski kayaknya nih ya, lus-lusan jam. Tempel lagi nomornya biar inget. Terus ada, kita dapat Lotus. Dapat Lotus juga kita ya, seri-serinya pantesan invoice-nya mahal. Nah ini dia yang saya cari bro, akhirnya kita dapat Volkswagen T1 panel bus bro. Ini yang seri apa, Dutchland ya, yang seri Dutchland-nya kemarin kita sudah dobrak yang Porsche di video berikutnya sebelumnya. Dan memang yang saya cari ini karena Porsche. Mercedes-nya juga cakep bro, ini salah satu item tapi kita belum punya karena memang bukan fokusan juga. Nah ini akhirnya kita dapat ya untuk Volkswagen T1 panel bus ini. Apakah nanti akan kita lose? Mungkin akan kita lose juga ya. Oke, kita cari lagi, masih ada nggak nih di sini nih. Oh, dan ini dia bro yang very very rare. Sekarang posisinya adalah susah banget didapat. Yaps. Dan ini base-nya adalah base Hong Kong bro, Boom Beach. Ini dia ada GMC Motorhome bro.
kondisinya ini saya dapat di angka lumayan murah, di angka 85.000 ya untuk seri GMC-nya ini. Ini lama banget, Bro. Dan memang salah satu fokusan saya GMC Motorhome, sebagian masih blister dan rencananya saya mau plus. Ini kok masih mulus banget, Bro, gila. Saya dapatnya ternyata ini masih mulus banget. Palm Beach ini 87 kalau nggak salah ya. Ini ya, ini dia. Made in Oppo. Ini dia, Bro. Motorhome, GMC Motorhome, kita copot aja nomornya ya biar kelihatan. Oh, sorry, kita lepas dulu, agak susah ini. Ini mudah-mudahan masih rivet, Bro. Bahaya juga kalau udah open rivet nih, langka-langka begini. Nah, ini dia. Teman-teman bisa lihat GMC Motorhome Metal Inks 76, Bro, di sini, Bro. Hong Kong, Bro. Made in-nya made in Hong Kong. Di 76 ini pertama kali rilisnya ya. Ini bukan rilisan pertama ini, Bro. Rilisan pertama yang warna orange ya. Ini mantap juga nih, akhirnya kita dapat juga yang seri langka, seri lamanya made in Hong Kong, dan dia ternyata masih mulus banget. Ini ada bocel-bocel dikit, wajar lah ya. Tapi untuk yang tahun lama begini, wow banget, kita dapat mulus. Kemudian juga kita dapat Jeep juga made in Hong Kong, Bro. Mantap ya ini, cakep, Bro. Bakal kita simpen ini, kita lagi koleksi motorhome, GMC Motorhome. Oke, lanjut, Bro. Ada lus-lusan lagi di sini. Wow, kita dapat Porsche pula, Bro, di sini. Tapi ini nggak langka-langka amat, Bro. Ini ada nomornya juga, ini made in Thailand. Ini Porsche-nya cakep karena ada tulisan Hot Wheels-nya. Jadi memang fokusan saya salah satunya yang fokusan benernya ya memang Porsche, Bro. Tapi untuk GMC kita juga layak kumpul-kumpul karena posisinya GMC itu memang rare, Bro. Bukan rare, maksudnya castingannya sedikit banget. Mantap ya ini Porsche-nya ya. Oke, lanjut ada apa lagi di box ini, Bro? Oke, tinggal satu ini, Bro. Oke, kita dapat Porsche lagi, Bro. Mantep ini, memang kejar-kejaran saya sniper-sniperan sama teman-teman yang wincher item ini juga, Bro ya. Mantep ini, masih mulus untuk Porsche-nya, Bro. Nih, base-nya besi, made in Malaysia, sama yang tadi juga base-nya besi, Bro. Made in Malaysia. Oke, kayaknya di box ini sudah habis, kita akan lanjut ke box berikutnya, Bro. Oke, lanjut box berikut saja ya. Cus, ikutin, tonton terus video gandingan channel sampai habis karena masih ada beberapa box. Jangan lupa like and subscribe juga, Bro ya. Lanjut box berikutnya. Oke, Bro, box berikutnya kita ambil di box yang agak kecilan aja ya. Kita coba dobrak tadi yang gede-gede. Oke, kita sobek-sobek, Bro, bungkusnya. Oke, udah kebuka. Ini kecilnya kecil, Bro ya. Nah, oke, safety banget. Korannya ini susah banget lagi ya, nyari koran ya. Ah, ini dia. Kita dapat apa ini, Bro? Wow, banyak banget lus-lusannya, Bro. Kita habiskan juga dari sini saja enggak? Oh, di udah enggak ada lagi, Bro ya, di box-nya. Ini dia itemnya. Aduh, capek. Kita coba perhatiin satu persatu. Oke, ini dapat lus-lusan. Saya enggak tahu nih apakah mereknya, Bro. Oh, Facebook ternyata Porsche Carrera GT ya. Saya tadi kiranya Hot Wheels, tapi nggak apa-apa. Oke, ini Mesbrook, dari Mesbrook ya, Porsche Carrera GT. Oke juga. Satu, ada apa lagi, coba kita cek di sini. Oh, ada Porsche lagi, Bro. Spider warna merah, blisternya ada. Maksudnya kita punya juga yang blisternya, tapi ini mumpung yang loose ya, harga murah, jadi kita nggak usah loose, kita beli yang udah loose aja. Kemudian ada lagi di sini Porsche lagi, Bro. Set, memang banyakkan Porsche-nya yang kita cari ya. Porsche Carrera juga, ini bagus banget, Bro, kayaknya siku. Yap, ini dari siku dan bannya ban karet ini. Kalau kelebihan dari siku adalah bannya ban karet, Bro, dengan skala 164 ini ya, banyak. Kalau siku lebih akurat di 187 nya, di truk-truknya itu, Bro, akurat ukurannya. Dan ini akrilik gitu ya, siku akrilik. Dan ini open door, Bro, partnya open door. Ini kelebihannya siku sebetulnya. Peminatnya sedikit, tapi sebetulnya detailnya ciamik dibanding Hot Wheels ya, menurut saya ya. Dengan ban karet, dengan harga yang sama, Bro, sebetulnya bannya udah karet, base plastik, lampu rata-rata dari Mika, dan yang ciamiknya adalah ininya, Bro. Open, ada partnya open. Kalau nggak pintu ya cup, biasanya gitu ya. Belakangnya juga ciamik nih, Bro, belakangnya, Bro. Omika juga, karena jika ada tulisannya ya, detailnya Yahut. Ada apa lagi di sini? Kita lihat ada Porsche lagi, Bro, mungkin sama ini. Ah, ini, oh, ini dari Facebook juga, sama, Bro. Porsche Rockster, Bro.
Boxster ya. Ini saya baru dapat castingannya yang ini nih kayaknya nih. Yang Hot Wheels saya belum dapat ya. Oke, mantap juga bro ya. Tinggal satu lagi, ada Porsche lagi. Jadi totalnya semua di sini Porsche semua, bro. Urban Outlaw untuk Porsche 356A Outlaw, bro. Ini mantap juga. Sekarang posisinya ini lagi banyak banget diperebutkan, agak-agak nggak langka tapi agak susah nyarinya, bro. Yang ini yang hitam ya terutama ya. Kalau yang warna silver masih banyak, bro. Oke, lanjut. Kayaknya ini udah habis, kita lanjut ke box berikutnya aja, bro. Yuk. Oke, bro, ini dia box berikutnya. Ini masih segelan ya. Oke, kita coba cek aja, kita buka yuk bareng-bareng yuk. Oke, ini boxnya lumayan kecil. Masih tapi packingnya ini agak mahal ya. Oh, ada yang ambruk bro di sana, bro. Nah, figurnya ambruk di sana. Oke, karena nggak ada stand base-nya ya. Kalau figur nggak ada stand base-nya biasanya cepet ambruk, jadi harus pas banget taruhnya. Nah, ini dia itemnya, bro. Wah, ini koran-korannya ini mantap. Kita singkirin dulu. Oke, kita cek dalamnya. Kita dapat apa ini, bro? Biasa kalau kita suka lelang itu agak-agak lupa saya ya. Kita dapat karbonik THS, bro. Wow. Super Tracer Hunt saya dapat dan Factory Seal. Saya lupa loh, bro, ngebit ini dan saya dapat ternyata. Pantesan kemarin infonya agak mahal. Karbonik, bro, Super Tracer Hunt, dan sebetulnya ini saya sudah punya juga. Super Tracer Hunt yang loose-nya ya, tapi nggak apa-apa lah, dapat dobelan, bro. Mulus banget nih. Cut-nya masih oke ya, cut-nya masih oke banget. Ini Super Tracer Hunt, bro. Saya lupa ngebit Super Tracer Hunt meskipun karbonik. Tapi nggak niat memang saya ngebit ini, bro, karena saya udah punya yang loose-nya ya. Super Tracer Hunt karbonik yang udah loose-nya kita ambil dulu. Nah, ini dia, bro, yang loose-nya. Ini sama ya, TH ada tulisan di sini, ini TH juga. Sebetulnya nggak niat ngebit ini karena saya sudah punya yang loose-nya. Super Tracer Hunt, cuman ini memang factory seal, jadi sebaiknya memang saya simpan aja nih ya. 2016 factory seal-nya, bro. Oke, coba kita lanjut. Ada apa lagi di sini? Wow, ada Datsun Wagon, bro. Momo, ini juga ada yang sudah kita loose, ini dia. Nah, ini dia. Udah kita pernah kita loose juga ya. Oke, kita lanjut aja. Ada apa lagi? Boxnya mungkin habis ternyata. Berarti di box ini saya cuma dapat 2 item, bro ya. Oke, nanti sambil kita cek apakah benar 2 item atau masih ada tambahan atau yang tertinggal, bro ya. Oke, lanjut box berikutnya. Oke, bro, ini dia box berikutnya, rame banget nih alamat pengirimnya ya. Dari belakang saja. Oke. Sedikit banyak boxnya tapi enggak masalah, mungkin aman masih di dalamnya, bro. Oke, bro. Udah kebuka. Ini dia. Isinya coba kita bongkar bareng-bareng aja yuk. Eh, rapet juga nih. Bungkus koran-korannya, kertas-kertasnya. Ini dia, bro. Hot Wheels-nya, bro. Coba kita cek. Mau biar lebih seru kita gini aja ya. Oke, biar lebih seru, bro. Nah, ini dia pertama kita dapat Porsche Taycan Turbo. Ini ada Super Tracer H-nya, bro ya. Dan kayaknya ini yang reguler dan ini lot baru di 2021. Kebetulan memang saya belum punya ini karena nggak tahu castingan baru atau bukan, tapi ini kita belum punya, bro. Cakep nih ya, ini yang reguler deh, bukan Super Tracer Hunt. Tuh, reguler, bro, nggak apa-apa ya. Ada Highway ID nya juga yang ini, bro. Ada Hot Wheel ID nya juga. Coba kita cek lagi ada apa lagi. Jadi Super Tracer Hunt untuk packingnya aman ya. Nggak pakai protektor tapi aman ya. Oke, kita lihat lagi. Dapat 2 ternyata. Ada Consignic Jesco lagi yang putih. 2 ya, sama yang tadi ya di box pertama. Oke, lanjut. Ada apa lagi? Ada lus-lusan juga ini. Kita coba cek di sini kita dapat apa, bro, lus-lusannya. Oke, sending. Ini ada Funny Car, bro. Dan ya, ini Funny Car ya. Bisa mangap, biasanya bisa mangap untuk Funny Car ini. Coba kita cek lagi, ada apa lagi, bro? Ini dia. Kita coba cek ada apa. Nah, ini dia, coba kita bongkar. Wow. Nah, ini dia kita dapat. Ini lus-lusan jam pula, bro. Ini biasanya besi, ini Corvette bukannya? Kayak Corvette, bro. Biasanya besi dia. Kayak Fantasy Car ini ya. Jaguar Type, bro. Dia base-nya made in China, bro. Ini langka juga ini sebetulnya ini.
Yap, 97 Type R ininya ya, rilisnya dia base-nya base Cina, bro. Gambarnya Gundam, bro. Cakep juga, bro. Ini Hot Wheel ya. Asli ini, bro. Hot Wheel ori, bro, bukan Hot Wheel KW. Base-nya besi. Oke, kita lanjut. Ada apa lagi? Datsun lagi, bro. Kita dapat hot item lagi di sini. Kita dapat Datsun lagi. Oke, enggak apa-apa. Kita coba lihat lagi di sini ada apa, bro. Nah, ini dia ada. Oh, ada matchbook. Kita dapat matchbook Porsche lagi, bro, yang 50 tahun Superfast anniversary-nya matchbook ya. Ini saya belum punya beneran, dan ini bakal kita dobrak, kita cek bagaimana detailnya ya. Oke, mantep banget, bro. Di gantungan di sini malah kita hunting nggak pernah nemu nih di huntingan yang Porsche ini, makanya kita akhirnya cari yang di lelangan, bro ya. Oke, lanjut di online kita cari, kita dapat. Nah, ini dia, ini banyak banget ya kita belanja, habis berapa saya lupa, tapi ya asal babit, yang penting kita ngukur juga berapa item yang kita pin, jangan sampai amsyong kita dapat banyak pay cash tapi duit kita jebol, bro. Dapat super fast, ini ada 32 Ford pick up, bro. Ini segel nggak ya? Pokoknya nggak segel, ini udah pernah dibuka ya. Kita buka aja yuk. Detailnya seperti apa sih ini? Ini kalau yang untuk seri Ford ini yang di matchbook itu juga ada ya. Apa namanya, moving part ya, yang warna hitamnya tadi. Coba cek, oh iya, ini plastiknya aja udah bukan plastik bawaannya, bro. Nah, warnanya gold, cakep banget. Banyak karet, yo bro, banyak karet, bro. Mantep, dan ini open door. Ini cakepnya dari Superfast Matchbook ini, dan seri lama ini kan juga Superfast Matchbook yang lamanya ada juga, bro. Yang seri-seri vintage-nya ya. Ini yang seri-seri terbaru. Susah banget dibukanya. Detailnya cakep, bro, kita lihat di wih grillnya ya. Buka. Pintu susah banget sih, masih seret, bro. Beneran ini, bro, mantap banget nih. Nah, ini dia. Cuman segini maksimal untuk bisa dibuka pintunya, bro. Banyak karet, ini masih mulus banget. Cakep ya. Oke, bro, kita lanjut. Ini ada apa lagi di sini? Dan ini udah selesai box terakhir bukan item terakhir tadi ya. Oke, kita lanjut box berikutnya, bro. Ini dia, ada box berikutnya, masih ada satu box lagi, bro, yang paling gede dan tak mungkin banyak juga temennya. Kita udah keluarkan tadi itunya, bro, apa namanya, plastiknya ya. Sekarang tinggal kita bongkar ininya aja. Oke, udah kedobrak, bro. Coba kita cek isinya apa di box yang ini. Oke, bro, biar seru kita giniin lagi ya. Kita cek isinya apaan aja di dalamnya, bro. Coba kita cek kita. Oh, kalau ini kayaknya harus keluar ini. Udah dalam satu wadah, bro. Oke lah, kita keluarin aja. Nggak kosong di dalam boxnya ya. Oke, coba kita bongkar aja, bro, ini, bro. Oke. Nah, ini dia Hot Wheels. Oh, dipastikan lagi, bro. Ini dia, dipastikan lagi jadi lebih safety, bro. Nah, ini ada apa aja? Ini saya dapat apa nih kira-kira ya? Oke, dapat GMC Cyclone yang biru silver. Ini kayaknya belum punya. Terus ini ada apa lagi? Ini kita bongkar aja. Nah, ini dia. Pertama kita dapat Porsche, bro. Ini Porsche 959. Ini base besi, lukat ya, ini base besi, bro. Ini saya langsung ambil bin karena memang item incaran, bro. Cukup lumayan susah juga dapatnya ini ya. Cukup rare, jauh, cukup langka juga untuk dapat Porsche 959 ini, bro. Jadi langsung kita bin kemarin begitu nongol ya. Oke, kita cek lagi ada apa lagi di sini. Nah, ini dia. Ada Datsun, bro. Wow. Kita akhirnya dapat Datsun Bluebird yang hijau ini, bro. Meskipun bukan super treasure hanya, tapi ini banyak banget dicari orang ya, bro. Oke, mantap juga. Ini HWJ import, bro. Ini serinya ya. Mantap juga akhirnya dapat nih. Banyak juga hot item yang kita dapat di malam hari ini, bro. Dan ini kayaknya ITH. ITH-nya sepertinya sudah digosok nih ya. Ya, ada Indonesian terserhan, tapi kayaknya udah digosok. Porsche juga, bro. Nah, ini nomornya. Udah digosok sama yang dapat. Tapi ya udah, gak apa-apa lah.
karena memang yang Porsche Turbo 94 Turbo ini yang warna ini kita belum punya. Oke, kita coba cek di sini ada lus-lusannya. Apa ini, bro? Kita coba cek. Oke. Oh, ada Silverado ternyata, dan ini kategorinya jang lah ya. Oke, kita coba cek lagi. Tinggal satu di sini, bro. Ada, kita dapat di sini Volkswagen Squareback. Ini sebetulnya bukan fokusan saya sih, tapi entah kenapa saya dapat. Oke, nggak apa-apa. Ini Squareback yang seri paling dicarinya sebetulnya Skyline-nya, tapi mendem juga, bro. Jadi gantungan abadi juga ya. Ini ada logo Hojo-nya di kacanya, mantap. Oke, lanjut box berikutnya, bro. Box terakhir ini gede nih, bro. Yuk. Oke, bro, ini dia box terakhirnya. Lumayan ternyata ini gede juga ya. Ini ada dua paket ternyata jadi satu. Jadi kita buka dulu aja ya. Oke, sudah terbagi dua, bro. Ini dia satunya, ini dia satunya. Kita buka dari yang ini aja dulu kali ya. Berat-berat, bro. Untung free ongkir, jadi lebih ringan biaya. Hanya bayar item. Box juga free. Oke, udah kebuka, bro, ini paketnya nih ya. Oke, kita buka, coba isinya apa, banyak juga nih. Oke, ini udah kelihatan. Coba kita bongkar satu-satu isinya. Di sini kita dapat, GMC 2 sekaligus, bro. Kita dapat GMC 2 sekaligus, siap. Memang ini item incaran saya. Di sini saya punya juga beberapa GMC, bro, yang kemarin sempat di video-video berikut sebelumnya ya. Ini kita dapat GMC, ini juga ada GMC. Di sini kita punya koleksian GMC juga, jadi lumayan, nanti bakal kita pertimbangkan didobrak atau disimpannya. Oke, lanjut, ada apa lagi kira-kira di sini, bro? Wah, ini dia, bro, kita dapat mobil truk Kenwood 2006 FIFA World Cup Ivory Coast Pantai Gading, bro, skala 87. Ini bakal kita dobrak juga nih, kayak gini. Saya penasaran sebetulnya nih, bro. Saya belum punya truk-truk yang 87, jadi saya penasaran, kita ambil yang ini, bro. Oke, coba kita cek lagi ada apa. Lumayan, bro, dapat juga. Ini ada lus-lusan nih, kayak gini. Di tangan saya kita dapat dah. Tadi kita baru dapat Super Fast Mesh Book-nya, bro, Porsche. Ternyata ini dapat juga, jadi kita nggak usah perlu dobrak, bro, ya, yang tadi ya. Ini Porsche-nya cakep, bro. Nih. Supervised detailnya ciamik, tapi ini udah kendor nih. Udah sebelah sininya masih oke, pintunya sebelah kirinya udah kendor banget. Banyak karet ya, ini supervised, bro. Oke lah, berarti yang tadi nggak usah kita dobrak. Lanjut, ada apa lagi di tangan saya? Ada Plymouth para kuda, base Cina punya ini, bro. Kemarin sempat kita, King kuda, sorry. Semua kemarin sempat kita dobrak, base nya Cina, King kuda, bro. Ada apa lagi nih? Masih ada lus-lusan. Nah, kecil banget ini mobil apaan? Mobil Unyil, bro, buset dah. Saya kira tadinya itu Tomica gitu ya. Ini skalanya skala nano kali ini. Ini Dekes itu bukan ini. Dekes, bro. Gila sih, kecil banget ini. Yeps. Skalanya kecil ini mobil cuma segini, bro. Mobil Upil. Jatuh. Mobilnya kecil banget nih, kayak Upil nih, bro. Ini kayak mobil Jepang ya, kayak Sienta gitu ya. Oke lah, coba kita cek ada apa lagi. Ukurannya kecil banget, unik. Nah, di sini ada, kita dapat Daytona, bro. Lanjut, ada apa lagi? Agak susah, jadi kita giniin aja. Lus-lusannya sudah nggak ada sepertinya. Masih ada apa, satu box terakhir lagi, bro ya. Ini dia, kita dapat di sini Matchbook, bro. Truk juga 19 limited edition nih, 1993 bengal tulisannya. Ini skalanya 64 kayaknya ya. Yap, skala 64, bro. Coba kita lihat, ini baru pertama juga saya punya mobil-mobil yang model beginian, bro. Ini bakal kita collect kalau memang siamik dan saya tertarik, bakal koleksi yang beginian nih, bro. Masuk ya, bro. Oke, lanjut lagi, ada apa, masih ada nih kayaknya nih. Di box ini. Yap. Wow. Oh, saya dapat mobil beginian, bro. Yep. Kinsmart Jang. Mini Cooper, bro, cakep ya. Meskipun Jang, dia sayang banget, kasihnya nggak ada, bro. Lengkap joknya. Coba kita lihat lagi di sini ada apa. Ini Jang-Jang nih ya. Nah, ini dia. Ini Cina, bro.
Cina punya banyak ban karet nih, tapi pintunya nggak ada, boxnya nggak ada. Oke, mantap juga. Oke, coba kita cek lagi, kayaknya di box ini nggak ada, sudah habis. Box yang ini lebih enteng daripada yang tadi, bro. Yang tadi lebih berat banget. Oke. Oke, masuk ke kunci. Oleh lakban. Nah, ini dia udah kebuka, bro. Oke. Sudah kelihatan di depan mata kita ada beberapa piece Hot Wheel. Nah, ini dia. Wow. Akhirnya sampai saya dapat salah satu hot item, 17 Nissan GT-R R35 yang warna kuning. Ini belum punya kita, bro. Akhirnya dapat juga. Karena di gantungan sini belum update ya, jadi kita dapat di online, bro, di lelangan tadi, bro, ya. Belum update di sini kita tadi cari, bro. Nah, ini ada dapat lagi kita Dodge Ram-nya untuk Porsche-nya. Udah punya berarti berapa biji kita punya yang ini ya. Ada juga yang udah kita lulus. Nah, ada lagi di sini Siku, bro. Kita dapat merek Siku tadi, dapat Siku ya. Yang lulus ini Siku Lamborghini. Di sini kita dapat Bugatti Veyron, bro. Grand Sport Siku. Ini banyak ban karet nih, kayaknya enggak open door ya. Detailnya oke. Saya penasaran sama Siku dan tadi kita lihat sekilas memang bagus banget. Nanti kita coba kita lihat detailnya. Ini lama sih betulnya. Cuman memang saya baru mulai coba lihat Siku ya. Dan ini di sini ada metal car, ini truk nih, kayaknya truk, kita coba lihat. Oke. Wih, ini dirakit ya kayaknya, berantakan sekali sih, bro. Tadinya nggak begini, nanti coba kita rakit, bro, ya, super truk ini, bro. Ini 164 skalanya. Mantap ya. Kawan Toys, ini, bro, Kawan Toys, bro. Oke, coba kita cek lagi ada apa lagi. Habis kali, oh masih ada, bro, masih ada ternyata. Oh, tinggal berapa biji ini? Oh, masih ada satu, bro, di sini. Kita ada Porsche 911 GT3 dari Majorette. Nampaknya lumayan oke juga nih, bro. Porsche lagi ya. Coba kita cek masih ada lagi atau enggak di sini. Oke, bro, habis, bro, di sini habis banget. Udah habis dobrakan kita pada video kali ini nih. Sekali lagi terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton, yang sudah support, like, and subscribe video-video gantungan channel ya. Terima kasih banget nih, dukung terus gantungan channel biar kita semangat unboxing buka-buka seperti ini, dan kita hunting-hunting juga, bro, ya, biar kita lebih semangat lagi. Oke, okay? Okay, bro, terima kasih sekali lagi, jangan lupa like and subscribe biar kita tambah semangat. Sampai jumpa di video gantungan channel berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Mantap-mantap, bro, ya, ternyata. Cus.